pejabat sementara di Banten yang berhasil membawa Banten dan kondisi aman dan pelayanan yang pernah merupakan masyarakat Banten. Saya kadang-kadang belum hafal betul nih, jadi kalau saya salah nyebut mohon dimaafkan begitu. Ketua dan pimpinan DPRD serta anggota DPRD Provinsi Banten yang saya hormati, pimpinan daerah, forum pimpinan daerah, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, dan juga ada kejaksaan, ketua pengadilan yang saya hormati, dan yang tidak akan merasa lupakan, namun saya secara suruh belakangan, sahabat saya, Wakil Gubernur Provinsi Banten secara berdiri, belakang. Istrinya tidak perlu saya sebut, karena sudah masuk pimpinan DPRD. Istri saya yang selalu saya cintai. Dan hadir dalam forum yang mulia ini Bapak Sultan Banten, mohon berdiri Pak. Bapak hadirin dan hadirat yang berbahagia, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat, alhamdulillah kita hadir dalam forum yang mulia ini. Serah terima jabatan dari Panata pejabat gubernur pada saya, Wahid Halim dan Pak Andika. Satu kehormatan buat saya dan Pak Andika dapat kesempatan dalam rangka serah terima jabatan. Berarti mulai hari ini prosesi kepemimpinan Banten sudah kita lakukan, dan saya lupa kepada teman-teman misalnya KPU Bawaslu yang juga telah memandu kami para calon, memfasilitasi sehingga berhasil menciptakan satu kondisi berkarya yang aman, langsung dan tertib. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja risalah yang dibawakan oleh Rasulullah dan dilanjutkan dengan para ulama, para kiai di bumi Banten yang kita cinta ini membawakan kedamaian, keamanan di tengah kegaduhan politik secara nasional yang berkaitan masalah intoleransi. Tapi alhamdulillah hirup pikuk Jakarta tidak merambat seperti Banten yang kita cintai. Kan yang juga terlepas dari peranan Pak Kapolda, peranan dari semua pihak, sehingga Banten jadi daerah yang aman, yang damai. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon bantuan dari semuanya. Marilah kita bangun Banten bersama-sama. Kita tinggalkan hiruk pikuk perdebatan atau perbedaan pendapat yang mengisi ruang-ruang waktu selama 6 bulan kurang lebih. Kita ikhlaskan dan kita bangun bersama. Tidak perlu rekonsiliasi antara kami dengan calon yang lain dengan Pak Prabowo, tidak ada persimpangan apa-apa. Tapi paling tidak kita sekarang berikhtiar bersama-sama. Hubungan para pendiri, hubungan para kiai, hubungan semua pihak. Oh, mari kita ikhlaskan diri kita untuk bersatu membangun Banten yang lebih baik lagi. Mohon maaf apabila dalam perjalanan dari waktu ke waktu sampai hari ini ada yang merasa terganggu ataupun merasa tersinggung.
Tapi paling tidak tidak ada maksud apapun dari kamu. Kami punya tujuan yang sama dengan semua yang ada di sini, maupun rakyat yang hadir dan tidak hadir pada kesempatan ini, agar Banten ke depan lebih sejahtera. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, termasuk rakyat Banten, yang telah mampu secara cerdas dan dewasa dalam rangka pesta demokrasi. Ya, menurut saya kondisi ini adalah kondisi yang paling nyaman berkat kedewasaan, intelektualitas, keimanan, dan ketakwaan rakyat Banten. Potensi ini harus kita terus kembangkan. Nilai ini dan value ini harus kita bangun agar bersama-sama Banten harus lebih baik dari masa-masa lampau. Terima kasih juga yang telah memulai Rano Karno sebagai gubernur yang ketiga, Bu Atut sebagai gubernur yang kedua, dan Pak Joko sebagai gubernur yang pertama. Kita apresiasi karena paling tidak beliau telah memulai pembangunan di Provinsi Banten. Kita hargai dan lagi ke depan kita lakukan dikotomi, membangun semangat permusuhan di antara kita. Karena saya katakan pada masyarakat, bahwa saya jelaskan bersama Bung Andika, saya jelaskan, saya wakafkan diri ini untuk rakyat Banten. Paling penting, tidak ada alasan bagi semuanya tidak mendukung kami. Konflik-konflik, pertengkaran-pertengkaran, saya kira kita sudahi. Kalau begitu sekali lagi, mari bersama-sama kita membangun Banten agar lebih baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semoga kemudahan, semoga perlindungan dari Allah SWT melanda kita, dan kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan, dan bersama-sama kita selesaikan persoalan ini. Saya kira itu sambutan saya, dan saya kagum dengan Kanada. Antunya banyak sekali. Saya kira saya nggak bisa balas. Ini mesti panggil ya buat saya. Ke pelabuhan Ratu beli ke Dondo. Bantu dong. Buah Dondo, buah payah, buah mangga, dan buah-buahan. Itu namanya buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.